YB sekarang ni, okey YB. Itulah orang kata kekelahan kepada pihak apa kata harapan YB. Timbul banyak persoalan-persoalan, ramai dah kat luar tu menjadi penganalisa politik tidak rasmi. Sama ada ahli ke bukan ahli, tapi itulah kita pernah bincang tentang soal katak politik. Adakah ini betul menjadi punca? Kita ada cerita juga mungkin tiba-tiba orang bercakap pasal logo Pakatan Harapan, orang tak kenal seumpama dia. Adakah ini pun menjadi faktor dan seumpamanya? Jadi untuk ruang seluasnya para penonton, PRN Melaka, pengajaran sebenar, kita nak tahu orang mungkin antara yang terawal daripada pimpinan Pakatan Harapan, apakah ulasan yang boleh diberikan? Silakan. Baik, terima kasih Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, memang kita baru selesai pilihan raya negeri Melaka, dan keputusannya memanglah bagi Pakatan Harapan amat menduka cita, kan? Dan ianya pada masa yang sama merupakan satu perkara yang membuka mata mengenai keadaan politik yang sebenarnya lah. Kerana sebelum ini macam-macam yang andaian lah. Betul lah. Yang kata dah kita dah kuat lah, kita boleh menang senang lah, apalah dan sebagainya. Tetapi akhirnya keputusannya adalah seperti mana yang kita semua ketahui. Dari segi sebab kenapa kita kalah dan sebagainya, ramai yang seperti mana yang Saiful sebut tadi, bukanlah ramai, ada yang memberikan analisa dia buat ikut suka hati dia lah. Ya, bukan berdasarkan kepada apa-apa kajian penonton, bukan berdasarkan kepada apa-apa data ataupun fakta. Tetapi daripada dulu lagi aku dah cakap dah, jangan pakai ini, kena pakai lambang ini, jangan pakai lambang Pakatan Harapan. Dan bila kita kalah, maka dia salahkan. Kerana tak ikut cakap dia lah. Dan begitu juga dengan soal apa yang dikatakan katak politik lah, apalah dan sebagainya. Dari segi lambang tu, saya rasa saya tak tahulah. Mungkin ada yang kata apa ni memang sahih lah, apalah. Tapi bagi saya, kalau kita lihat, Perikatan Nasional pun telah menggunakan lambang mereka yang jauh lebih baru. Jauh lebih baru daripada Pakatan Harapan. Dan mereka telah mendapat sokongan yang besar, yang mana di beberapa tempat mereka menjadi saingan kepada UMNO. Dan bukan Pakatan Harapan. Lebih-lebih lagi dalam kawasan-kawasan Melayu majoriti yang tinggi, jumlah pengundi Melayu yang ramai, kita dapat bahawa persaingannya adalah di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Walaupun logo Perikatan Nasional pun orang tak berapa kenal. Kerana ianya bukan satu perkara yang susah sangat lah untuk orang nak faham. Kita ingatkan masyarakat keliru juga, warna dalam kat sama kan. Tapi kita nampak yang merah, nampak yang biru, biru tua, biru dan sebagainya. Lalu ianya bukanlah satu isu yang saya rasalah merupakan apa ni, penyumbang kepada kekalahan kita. Yang kedua yang dikatakan pasal katak politik dan sebagainya, ini pun satu perkara yang saya dah jelaskan sebelum ni bahawa mereka bukan katak, kerana mereka telah dipecat daripada UMNO. Dan selepas dipecat, mereka dah tak ada parti, dan selepas itu DUN dibubarkan. Maka mereka nak bertanding, dan kita nampak bahawa dia ada sokongan di kawasan-kawasan yang tertentu, yang mana merupakan base mereka dan sebagainya. Dan sokongan yang ada pada mereka lebih daripada sokongan yang ada pada calon-calon kita, yang mungkin akan diturunkan kalau tidak mereka. Dan bila dicampur sokongan yang ada pada dia campur dengan sokongan yang ada pada PH, maka kita mengharapkan dia boleh menang. Tetapi malangnya, walaupun mendapat jumlah undi yang tinggi, tak menang. Orang kata pasal kerana katak, kononnya katak lah, tapi sebenarnya bukan katak. Maka orang tak nak undi. Sedangkan kita nampak sekali lagi Perikatan Nasional pun dapat undi yang tinggi. Sedangkan Perikatan Nasional ni parti bersatu, Peribumi Bersatu, PPBM tu, parti bersatu tu parti katak. Dahlah semua parti tu lompat. Dan yang mana menyertai dia pun asalnya lompat daripada UMNO, masuk dalam PPBM. Dan selepas itu PPBM pula lompat keluar daripada PH. Itu memang parti katak, tapi dapat juga undi. Lalu maka teori-teori ini
dia tidak berdasarkan kepada fakta, tak berdasarkan kepada data, hanya berdasarkan kepada perasaan. Ya. Tapi saya rasa kecewa lah sikit pasal malangnya yang menyerang kita, orang-orang kita. Tanpa betul-betul saya itu yang saya rasa kenapa ni orang dah apa ni pimpinan dah buat keputusan. Ya, majlis presiden dah bincang, dah bahas, dah tengok daripada segala sudut, yang kamu tengok daripada sudut kamu je. Kan? Cita rasa kamu, kehendak kamu. Tapi pimpinan dah bincang. Lalu bila pimpinan dah bincang, dan pimpinan dah buat keputusan, ya kamu pula pergi serang sebelum pilihan raya lagi. Lalu kamu tak membantu. Adakah kamu bertujuan untuk nak menimbulkan masalah kan? Tapi tak apalah, tutup pulanglah pada masing-masing. Tapi apa yang kebiasaannya lah yang saya disiplinkan diri ialah bila pihak parti dan pimpinan dah buat keputusan, kita dah bahas, kita dah hujah, lepas tu okey kita pegang pada keputusan. Betul, ya. Betul. Kerana mungkin ada dilihat daripada sudut-sudut yang tertentu yang kita tak ada. Tapi janganlah jadi macam parti lama saya tu yang mana yang walak ya. Nampak tak betul pun dia pegang juga. Kan tu lain. Ni kita dengar dia punya hujah, kita dah anu, dan bila dah ada okeylah, kita ada perbezaan pandangan tak apa, tapi pimpinan dah buat keputusan, kita pegang, jangan kita serang parti kita pula. Betul, betul. Kan? Soal SOP pula macam mana? Katanya ini pun antara yang menyekat pergerakan kempen. Ya, memang. Ya, betul. Dia bagi kita sebagai pembangkang, memang penerangan itu adalah teramat penting. Kerana kita nak jelaskan kepada rakyat kenapa kita menjadi sebagai pembangkang, kenapa kita tak terima kepimpinan yang sedia ada dan sebagainya, dan penjelasan-penjelasan itu amat penting untuk kita nak dapatkan sokongan rakyat. Ya, tetapi malangnya dalam kempen pilihan raya negeri Melaka kali ini memang tak dibenarkan kempen. Ya, malahan ada yang pakai baju ada logo parti pun dia pergi makan di kalangan masyarakat di restoran dan sebagainya, itu pun dikena saman. Dah jadi macam gila-gila punya suasana. Nak pakai lambang, baju berlambang pun tak boleh. Mungkin pemimpin lah. Kalau rakyat biasa mungkin dia dibenarkan, tapi kalau pemimpin pakai logo, dia kata kamu tengah kempen. Sampai ke tahap itu. Tapi tak apalah, itu semua telah berlaku. Betul-betul. Saya rasa apa yang kita dapat perolehi daripada PRN Melaka ini ialah beberapa fakta tentang keadaan politik negara, dan daripada situ kita ambil pengajaran, dan biarlah pengajaran kita ni yang kita nak rumuskan itu adalah berdasarkan kepada data dan kepada fakta, dan bukan atas rasa perasaan. Perasaan, oleh kerana kita cenderung nak pakai lambang ini, maka orang tak pakai, kita kata itulah awak tak pakai. Ataupun oleh kerana kita tak suka orang ni, kita dah kata jangan pakai, jangan ambil orang ni, orang kita ambil, dah kalah. Dia kan aku dah cakap, kamu ni tak nak dengar cakap aku, kamu tak nak, tak ada guna aku bersama kamu kerana kamu tak dengar cakap aku. Kalau macam tu hebatlah awak. Tapi kalau kita nak kaji dan nak buat analisa, cuba kita tengok ni ada satu carta betul. Yang telah dihasilkan yang dinamakan sebagai apa ni, dia punya keputusan popular vote, undi popular, betul, bagi pilihan raya negeri Melaka pada 2021, dan dia bandingkan dengan popular vote yang telah diperolehi semasa pilihan raya umum yang ke-14, iaitu pada 2018. Tu yang bulatan yang di dalam tu adalah merupakan popular vote pada pilihan raya umum 2018, pilihan raya umum yang ke-14. Kita dapati bahawa pada ketika itu PH dapat 50%, 50.8 ataupun 51% undi. Dan PAS pada ketika itu hanya dapat 11.6%. Dan Barisan Nasional pada ketika itu mendapat 37.5%. Ini pada PRU ke-14. Dibandingkan dengan PRN 2021, kita dapati bahawa jumlah undi Barisan Nasional daripada 37.5% itu, dia meningkat jadi 38% saja. Masih kekal base. Maknanya tak banyak berganjak. Betul. Yang dikatakan rakyat telah kembali menyokong Barisan Nasional, semua tak betul. Tapi persoalannya, kenapa dengan 38% dia boleh menang sampai
lebih daripada 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri. Pelik. Ya. Yeah? Ha, pelik eh? Ha. Okey, sebabnya ialah kerana undi kita yang dulu kita dapat 50.8%, yeah, undi kita telah apa ni, telah menunjuk. Ya, yeah, dah berkurangan. Yeah. Daripada 50.8%, akhirnya kita hanya dapat 35%. Hmm. Ya, yeah? Yeah. Tak banyak beza dengan Barisan Nasional. Ya. Yeah? Tetapi tak cukup untuk kita nak memenangi kerusi-kerusi kerana cara agihan undi itu dan sebagainya. Memang banyaklah yang kita dapat dekat kawasan bandar, calon-calon DAP yang menang dengan majoriti yang begitu besar dan sebagainya. Yeah. Tetapi yang penting, kalau boleh kita tengok carta dia kembali, kita dapati bahawa pihak Perikatan Nasional, yeah, telah dapat 24%. Yeah. Maknanya dulu bukan ada Perikatan Nasional, dia ada PAS. PAS. PAS hanya dapat 11% saja. Ya, yeah, sebelum ni. Sekarang ni dia daripada 11%, dia, bila dia bersama dengan Bersatu, dia dapat 24%. Maknanya ada peningkatan sebanyak 13%. Kita pula ada penguncupan sebanyak hampir 15%. Ya, ya. Ni oleh kerana ada bebas dan sebagainya. Mungkin dalam GE14 tu tak ada bebas. Ya, ya. Tapi bila masuk bebas dan sebagainya, barulah dapat yang 100% tu. Betul. Tapi yang penting yang saya nak sampaikan di sini ialah undi UMNO tidak bertambah. Yang telah berlaku ialah undi untuk PH telah berkurangan, ya, kerana telah dibawa keluar daripada PH oleh Bersatu bila Bersatu keluar pada PH. Betul lah. Ini sesuatu mengejutkan sebab ini kalau diingatkan apabila PN dan BN bertanding, maka undi asas bagi Melayu tu akan pecah. Ya. Hakikatnya sebaliknya berlaku. Inilah apa yang telah berlaku, yang mana kita dapati bahawa orang Melayu tak nak pada UMNO Barisan Nasional. Itu sebab dia punya undi tu tak bertambah. Ya, ya. Yeah? Ya. Tapi bila dia nak cari parti yang selain daripada UMNO, malangnya dia nampak kepada PAS dan Bersatu dalam Perikatan Nasional dan dia undi Perikatan Nasional. Ya, yeah? Maka dia undi daripada Pakatan Harapan tu kurang kerana dibawa lari oleh Bersatu, yang mana mengurangkan jumlah undi popular kita hanya kepada 35%, ya. Yeah, yeah. So di sini adalah pengajaran yang penting bagi kita, ya. Yeah. Iaitu bila kita lihat pada keadaan politik, kita faham bahawa orang Melayu nak cari selain daripada UMNO. Dia tak nak balik undi UMNO. Ya, ya. Ya. Tapi dia menganggap bahawa Perikatan Nasional adalah pilihan oleh kerana Bersatu tu duduk dengan PAS, dia anggap mungkin adalah lebih baik. Ya. Tapi yang penting kita dapati bahawa Perikatan Nasional ni pun dia tak boleh mengalahkan Barisan Nasional. Dan saya nak sebutlah, ya, memang inilah strategi Barisan Nasional UMNO. Ya. Dia dari sudut nak pecahkan pembangkang, okay, memang dia pakar. Maaf, ya. Memang dia pakar. Kita telah lihat dulu dia pada tahun 2013, yeah, selepas pilihan raya umum yang ke-13, ya, UMNO dah nampak dah, oh, Pakatan Rakyat ini dah hebat. Boleh mengalahkan dia. Kalau tunggu 2018, kalau PAS masih lagi dengan Pakatan Rakyat, yeah, maka UMNO BN akan hancur. Akan kalah. Yeah, yeah. Maka apa yang dia usahakan? Dia usahakan untuk tarik keluar, umpan keluar daripada Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Ya. Umpan PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Dengan layanan yang cukup baik terhadap pemimpin-pemimpin PAS. Ya. Ya. Yang termasuklah, ya, yang pergi rawatan di Amerika Syarikat lah, dia dah naikkan dengan business class lah, masuk hospital yang termahal lah, dengan doktor-doktor yang termahal lah, ya. Dan ada juga yang ustaz-ustaznya jadi kaya raya. Ya, saya tak nak sebutlah nama dia. Ya. Tapi yang dulu mantan setiausaha agung, eh. Yang muda lagi tapi dah jadi kaya raya. Ya, ya, ya. Kerana dibina dan dibangunkan oleh UMNO untuk nak dapatkan
persetujuan daripada PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Ya, ya, ya. Ha, ni kepakaran UMNO. Dia tak boleh tambah kekuatan dia, dia lemahkan lawan dia. Betul, betul. Ya? Ya. Ha, tapi bila 2018, walaupun PAS dah tak bersama dengan Pakatan Rakyat, dan Pakatan Rakyat pun dah lingkup, ditubuhkan Pakatan Harapan, perancangan UMNO gagal kerana apa? Kerana walaupun PAS dah keluar, tak bersama dengan DAP, dengan PKR dan sebagainya, tetapi adanya PPBM yang menggantikan PAS, maka orang Melayu, walaupun PAS tak bersama, ada sebahagian yang baru yang sokong pula PH, Pakatan Harapan, maka perancangan UMNO Barisan Nasional gagal. Gagal. Ha, dan mereka nampak, eh, PH ni pula kuat. So lepas 2 tahun dia pun umpan Parti Bersatu pula keluar. Dia nak lemahkan lawan dia, dia umpan Bersatu keluar. Bersatu pula lompat. UMNO kata kita sokong Muhyiddin jadi sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin pun seronok. Lompat khianat. Dan sekarang ni bila dah tubuh kerajaan di bawah Perikatan Nasional, apa ni, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, mereka lemahkan Bersatu, jatuhkan Muhyiddin, dan sekarang ni Muhyiddin pun menyokong UMNO sebagai Perdana Menteri.